Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, saya mau bangun pondok pesantren ya Allah. Ya, saya ditawari tanah sama Ahsana Property dan saya beli ya Allah. Ya, mau bangun pondok pesantren hafid Quran gratis ya Allah seperti di Palu. Tetapi saya dituduh ya Allah, yang aneh-aneh. Dicari-cari kesalahannya, diadu domba sama guru ngaji, diadu domba sama pesantren. Ya, dikatakan meresahkan masyarakat, padahal bangun aja belum ya Allah. Wah, sekarang rapat tiap hari bikin opini di koran, bikin opini di media, tapi gak pernah melibatkan saya, gak pernah langsung tanya ke saya. Tapi intinya ya Allah, mereka tetap suudon ke saya. Ya, cari-cari kesalahannya. Nih ya Allah, apa yang dituduhkan kepada mereka di dalam hati mereka, di dalam pikiran mereka? Mungkin nuduh saya radikal, teroris, intoleran. Ya, apapun yang di hati saya ini ya Allah, kalau ada kotor, ada jahat, laknat saya ya Allah, laknat azab tujuh turunan ya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Rahayu. Selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik Semakin Gila Semakin Asik. Zaman sekarang kalau enggak edan enggak dapat duit. Semakin edan semakin banyak duitnya. Ya banyaklah sekarang orang pengen banyak duit menjadi seseorang yang pura-pura dermawan, ngasih orang duit biar disangka dermawan. Padahal dia sedang nyari duit. Jadi konten-konten yang dibuat olehnya membuat banyak yang nonton, banyak yang lihat, akhirnya banyak cuannya. Seperti kita pengen dapat ikan hiu, ya umpannya harus ikan lagi. Dan pasti kita akan dapat hiu. Kalau kita pengen duit yang banyak, ya umpannya harus duit lagi. Pasti kita akan dapat duit yang banyak. Ada yang pura-pura kaya. Ini mobil saya, motor saya, rumah saya. Ini duit saya sampai dihambur-hamburkan. Bur. Akhirnya banyak orang jengkel, marah, dongkol. Secara tidak sadar menghasilkan duit. Semakin banyak yang nonton, ya semakin banyak duitnya. Semakin banyak iklan yang masuk. Ya akhirnya dengan modal katakanlah 100 juta, motor pinjam, mobil pinjam, rumah pinjam, seketika dia jadi kaya. Ya tapi bro, namanya juga zaman modern, cepet kaya, cepet dipanggil polisi, cepet kaya, cepet miskinnya, bahkan cepet kaya bisa cepet mati. Nah orang-orang kayak si Sumiku ini persis, dia adalah sosok yang mencari duit
dengan berbuat edan. Kiai bukan, ustadz bukan, mesanten gak pernah, baca Quran belepotan, ngerti Islam kagak. Dulu punya profesi jual softtek, tahu-tahu sekarang pengen bikin pesantren. Kan lucu gitu. Hafiz lagi. Kalau dia ustadz kiai, di bulan pesantrenan, ngerti Islam, bagus ceramahnya, ya wajar bikin pesantren, punya ilmunya. Cuma punya duit doang, pengen jadi pesantren. Aneh bin ajaib. Orang tidak punya kemampuan menggambar wajah, tahu-tahu dia menggambar wajah yang jadi bukan wajah seseorang, mungkin yang jadi ya gambar monyet, lebih buruk dari aslinya. Ya pesantren dia ini akan jadi apa ke depannya? Gratis sih gratis. Cuman kan dia tidak punya basic keustadan, kekiaian, keilmuan yang mapan. Ya iyalah bikin kegaduhan. Kenapa? Ya ditertawakan orang. Ini orang memang gak mikir. Secara tidak langsung, dengan kebodohannya dari dia ini, tidak hanya mempermalukan dia sendiri, bahkan mempermalukan agama ini. Kok bisa-bisanya orang yang tidak punya ilmu agama, tahu-tahu jadi kiai dalam suatu agama? Ini kan lucu. Orang tidak punya basic ustadz kiai, kok tahu-tahu mau bikin pesantren gratis? Kan lucu. Nah yang kayak gini yang disebut penusta agama itu, bro. Makanya kata Nabi, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ketika ilmu sudah banyak, mau didakwahkan, baru bikin pesantrenah. Insya Allah, tidak akan bikin kegaduhan di tengah masyarakat. Ini orang pesantren kagak, punya ilmu kagak, tahu-tahu bikin pesantren. Apa kata dunia? Apa kata setan? Apa kata tuyul? Apa kata genderuwo? Wong edan kok mau bikin pesantren? Wong edan kok mau bikin sebuah dakwah mengajarkan ilmu? Wong dia tidak punya ilmu. Wong edan kok mau jadi ustaz? Jadi kiai. Nanti santrinya juga akan bisa ikut edan. Ya, kita punya satu orang sebetul aja sudah bikin gempar negara Indonesia. Apalagi kalau ada 100 sebetul, bisa kiamat di negara. Nur, Nur. Segala sesuatu itu ada ilmunya, Nur. Jika ente pernah belajar matematika, meskipun niatnya benar, tapi kalau jalannya salah, hasilnya pun salah.
Nah ente niatnya mungkin benar. Lillahi ta'ala bikin pesantren gratis, tapi jalannya salah. Maka hasilnya pun pasti salah. Kalau mau benar ya, niat harus benar, prosesnya, jalannya harus benar, pasti hasilnya benar. Itu namanya sunnatullah. Tenor. Udahlah, usah bikin pesantren gratis, ente gak punya ilmu. Masalah bikin pesantren biar urusan orang-orang yang berilmu. Ente mah ya udah jadi konten kreator saja. Semakin edan, semakin banyak duit. Sedekahkan aja udah pada orang-orang yang membutuhkan, gak usah bikin pesantren-pesantrenan lah. Ente tidak punya kapasitas dalam hal ini. Oke, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.